Selamat malam, KPU mencoret pencalonan Wisnuwardana, caleg dari Partai Hanura dalam pemilu legislatif 2019. Ia dicoret lantaran selama ini tersangkut kasus korupsi. Mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga sempat kabur saat akan diamankan. Ya, yang Anda lihat ini kejar-kejaran antara petugas Kejaksaan Negeri Surabaya dengan terpidana kasus korupsi aset BUMD PT PWU Jaya Timur, Wisnuwardana, yang terjadi pada Rabu pagi. Ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014 ini berupaya kabur saat tim hendak membekuknya. Bahkan ia nekat menabrak sepeda motor petugas. Naas, sepeda motor yang ditabrak dan juga dilindas justru mengganjal roda mobil. Wisnuwardana pun akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Kejari Surabaya. Pasca penangkapan Wisnuwardana Rabu pagi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur bersama Partai Hanura mencoret pencalonan Wisnuwardana dari daftar pemilu legislatif 2019. Sebelumnya ia merupakan caleg nomor urut 1 dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Pasuruan dan juga Probolinggo Jawa Timur. Ia juga terindikasi memalsukan dokumen persyaratan caleg. Lantaran dalam berkas persyaratannya, partai pengusungnya Hanura mensyaratkan surat keterangan tidak pernah dipenjara dari bakal caleg yang akan diajukannya. Wisnu memberikan surat tersebut padahal ia merupakan terpidana kasus korupsi aset BUMD PT PWU Jaya Timur. Ya, ia pernah mendekam dalam tahanan usai putusan kasus korupsi tersebut. Dan sekarang sudah ada itu suratnya dari KPU yang mencoret nama Wisnuwardana dari daftar calon tetap Partai Hanura, Dapil 3, Pasuruan, Kabupaten Kota, dan Probolinggo, Kabupaten.